Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox Upin dan Ipin lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, ceritanya kita akan berburu. Ini pasti menyenangkan sekali ya. Yeay. Jadi sebelum kita mulai gamenya, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan mulai berburu ya. Tapi di sini kita ngelanjutkan episodenya Pandu Gaming dan Baby Del. Soalnya mereka kan sudah main duluan, jadi kita lanjutin lagi teman-teman. Oke, kita akan mulai berburu. Ngomong-ngomong, di sini kita menggunakan senjata paling spektakuler di dunia teman-teman. Kita menggunakan sendalnya Karos. Ini sendalnya Karos ini lebih parah daripada senjata-senjata yang lainnya teman-teman ya. Kita akan lempar ayam-ayam ini. Iya, wow. Kalian bisa lihat teman-teman, ayamnya langsung tewas ya. Kita lempar lagi ayam itu, boom, langsung mati teman-teman. Oke, kita akan mengumpulkan ayam-ayam ini. Halo ayam, wow, ayam besar teman-teman. Bam, mati kan. Ayamnya semua langsung tewas teman-teman. Dan ngomong-ngomong, di sini juga Pandu Gaming dan Baby Del itu sudah membeli pet-pet ini teman-teman. 1, 2, 3, dan 4 ya. Wow, di sini ada Sheriff Chicken. Keren banget ya mereka. Jadi kalian juga jangan lupa teman-teman cek channelnya Melobi. Dan jangan lupa cek juga channelnya Pandu Gaming teman-teman. Mereka udah main duluan tuh. Dan sekarang kita langsung mulai saja berburunya teman-teman. Karena Pandu Gaming dan Melobi itu sudah bermain melawan ayam. Terus ada melawan babi, melawan rusa. Mungkin kita akan membuka tempat baru teman-teman. Nah, di sini ada babi, yang pertama kan ayam, terus di sini ada babi teman-teman. Kalau kalian lihat di sini sendalnya Karus ini nggak bisa meleset dari target teman-teman. Contohnya kita akan tembak babi sana, bam, kena. Sekali hit langsung mati babi-babinya teman. Kita basmi semua babi-babi di sini ya. Mampus. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan yang terakhir itu Pandu Gaming dan Melobi itu bermain di tempat rusa ini teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, di sini kita sudah hampir level 30 teman-teman. Dimana kalau kita sudah level 30, kita sudah membuka tempat baru teman-teman. Yeay. Tempatnya adalah penguin teman-teman. Wow, pasti enak banget makan daging penguin ya. Oke, kita langsung mulai saja menaikkan level. Ada bos rusa di sini teman-teman. Ayo kita gepukin. Kita akan memukul bos rusa ini teman-teman. Dia yang paling besar di sini. Matanya merah, sepertinya dia kerasukan teman-teman. Kita akan melemparkan sendal Karos ini kepadanya. Iya, kita akan makan daging rusa. Yeay. Kita pukul terus. Ayo Upin, pukul terus. Iya, iya. Yeay. Kita berhasil teman-teman. Wow. Kita sudah level 30 teman-teman. Dan di sini kita memiliki senjata apa ini teman-teman? Ada roket juga ternyata. Wah, kami bisa lihat sendiri teman-teman apa yang terjadi kepada rusa-rusa ini ditembak roket. Meluncur, bam, langsung hangus ya. Oke, sekarang kita langsung pergi saja ke tempat baru teman-teman, yaitu tempatnya penguin di kutub utara teman-teman. Keren. Halo penguin, penguin. Aku ingin makan kalian. Wah. Oke, kita akan memukul penguin ini teman-teman. Iya, waduh, darahnya banyak banget ternyata ya. Kita pukul terus penguinnya. Oke, kita mendapatkan uang. Di sini ada game penguin teman-teman. Apa game penguin ini ya? Matanya merah, kerasukan juga kayaknya dia ini teman-teman ya. Kita akan memukul dia. Dan di sini tas kita sudah penuh. Kita jual dulu ya daging-dagingnya. Yeay. Dan kita akan lihat teman-teman, di sini ada senjata baru di level 30 teman-teman. Kita akan lihat ya. Oh, bukan senjata, skill teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, skill level 30, Filing Sword ya. Apa ini teman-teman? Kita akan lihat apa yang terjadi teman-teman. What? Wow. Sepertinya menciptakan gempa bumi teman-teman. Mengerikan ya. Oke, kita akan coba pergi ke tempat pet-pet ini teman-teman. Kira-kira di sini apa yang kita bisa beli ya? Oh, di sini harganya 58 berlian teman-teman. Mahal banget coy. Kalau yang ini menggunakan Robux ya. Wow, keren-keren teman-teman petnya. Jadi kalau kalian suka kita membeli pet ini, silahkan like video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di sini sudah ada senjata baru, sniper. Keren teman-teman. Kita akan coba beli saja ya. Wow.
Wow, Upin jadi penembak jitu kalau gini teman-teman. Ayo, sekarang kita akan memburu penguin teman-teman. Kita langsung teleport saja ke tempat penguin ya. Yeay. Sekarang, what? Apa ini teman-teman? Oh, ini ada anjing laut ya. Kita akan tembak dia, bam. Bam, ayo Upin, tembak terus dia. Dan kita akan coba menggunakan skill kita apa yang terjadi sebenarnya teman-teman. Oke. Teman-teman, tiba-tiba saja keluar pedang dari atas langit ya. Oke, keren banget, benar-benar keren. Oke, sekarang kita bakal coba menembak-nembak penguin ini teman-teman ya. Soalnya daging penguin kelihatannya sangat lezat. Kita akan membantai semua penguin-penguin di sini teman-teman untuk kita makan dagingnya ya. Tas kita ternyata penuh teman-teman. Mungkin kita akan coba lihat dulu di sini. Mungkin kita akan coba lihat dulu tas di sini harganya berapa ya. Ternyata murah banget teman-teman, 21.000 koin ya. Kita langsung beli saja teman-teman tas baru ini. Oke, ini dia tas baru kita teman-teman. Keren banget. Dan ngomong-ngomong, kalian bisa lihat sendiri berlian kita mencapai 85. Kita langsung beli saja di sini pet barunya teman-teman. Harganya 85 ya. Kita langsung lihat apa yang kita dapatkan. Tada! Wah, apa ini teman-teman? Glowes, apa ini? Apa bebek teman-teman? Kalian komen di bawah ya, kira-kira apa itu artinya teman-teman? Soalnya Babydell nggak tahu. Kita langsung gunakan saja di sini mungkin yang ini akan kita ganti teman-teman. Dan kita lihat di mana dia. Oh, itu dia teman-teman. Wah, lucu banget dan sangat imut ya. Oke, sekarang kita akan mulai berburu lagi teman-teman. Ayo berburu penguin. Setelah itu kita makan daging penguinnya teman-teman ya. Kita tembak ini. Di sini ada anjing laut. Kita tembak. Iya, tembak terus Upin. Ayo, sniper, kamu adalah sniper terbaik. Ngomong-ngomong, kalau sniper itu bukan seperti itu jurusnya teman-teman. Kita harus bersembunyi di atas sini, lalu kita tembak yang sana. Bam, bam, wow, kena teman-teman. Upin benar-benar sangat jago dalam hal sniper ya. Kita tembak lagi penguin yang ini teman-teman. Oke, kena semua teman-teman, gak ada yang meleset. Wow, apa ini teman-teman? Ada anjing laut raksasa. Oh my mom. Sepertinya kita harus melawan dia teman-teman. Besar banget ya. Kita tembak ya. Bam. Bam. Waduh, tas kita penuh teman-teman. Kita jual dulu. Oke, Upin sudah ada di sini lagi teman-teman. Sekarang kita akan menembak anjing laut ini ya. Besar banget teman-teman. Enak gak dagingnya ini kira-kira ya? Kita keluarkan skill kita. Wow. Langsung kena semua teman-teman. Kita tembak terus anjing laut ini ya. Tembak, 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 tembak. Jangan kabur anjing laut. Kamu akan kuambil dagingnya dan kujual ya. Waduh, bisa-bisa kita ditangkap polisi teman-teman karena mengambil daging anjing laut ya. Kita tembak terus, tembak terus. Darahnya banyak banget teman-teman, tapi kita nggak peduli demi daging anjing laut yang wow. Ini banyak banget sepertinya ya. Penuh dengan lemak teman-teman, bodoh amat. Kita tembak terus dan kita keluarkan jurus kita. Jurus boom. Keren banget teman-teman. Ayo, di sini ada teman kita juga teman-teman. Ayo bantu Upin, kita akan membunuh anjing laut ini. Ayo, tembak, tembak. Sedikit lagi, sedikit lagi. Bam, bam. Sedikit lagi, mana anjing laut nih? Itu teman-teman, dia terbang ya. Anjing laut bisa terbang, waduh, yeay. Kita sudah berhasil teman-teman. Dan tas kita sudah penuh dengan daging anjing laut teman-teman. Kita langsung jual lagi di sini. Yipi. Dan kita lihat dulu di shop kira-kira apa yang kita bisa beli teman-teman. Ini ternyata level 34 teman-teman ya. Dan kita masih level 32, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut lagi untuk berburu penguinnya teman-teman. Oke, ayo kita berburu terus penguin ini teman-teman. Ayo kita berburu lagi di sini teman-teman. Kita tembakin, bam. Bam, wow. Kalian bisa sendiri, dengan memburu kita bisa menghasilkan uang yang sangat banyak teman-teman. Dan di sini Upin ini benar-benar jago dalam hal berburu teman-teman. Tas kita cepat banget fullnya ya. Mungkin sedikit lagi kalau sudah level 34 kita langsung beli tas baru teman-teman. Tas kita seperti sudah tidak cukup untuk menampung daging-daging ini ya. Soalnya daging penguin sangat banyak teman-teman. Kita tembak lagi, bam, kena kan. Dan kita akan lihat dulu di tempat selanjutnya ini ada apa. Ternyata di tempat selanjutnya ada buaya teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan game ini teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Kalian like video ini sebanyak-banyaknya ya. 5.000 like kita akan lanjutkan lagi berburu buaya teman-teman. Oh my god, itu kelihatannya benar-benar mengerikan teman-teman ya. Tembak semuanya Upin. Di sini tas kita penuh lagi teman-teman. Cepat banget penuhnya ya. Dan wah, kita di sini sudah level 34 teman-teman. Yeay, kita sudah bisa membeli tas baru di sini ya.
Kita langsung beli saja tas rasak ini. Kita langsung beli dan kita lihat seperti apa hasilnya. Wow, keren banget tas kita teman-teman. Yeay. Dan oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di komen. Bye-bye.